Oke, hari ini kita makan dulu ya. Makan bakso. Makan bakso di rumahnya si JJ. Gila rumahnya baru. Top loh, rumahnya keren loh. Sedemun banget sih. Hey, Junei sayang, sini sayang. Aduh, lucunya. Aduh. Dikit. Top. Ada apa ya? Misha, rumahnya ada perubahan enggak? Aku nanti ke rumah kamu lagi ya. Ada lah. Studio udah jadi. Oh my god. Gila. Kamar kan belum beres. Pada rumah baru ya, rumah kita belum jadi ya. Ada siapa nih? Akhirnya datang juga guys ke rumah Nanas guys. Iya, Pak. Tumben loh Nanas, aku datang tuh nggak pernah loh disiapin ini. Ini aku yang pesen. Pesan sendiri, Deng. Iya, ini kita yang bertamu, kita yang pesen. Iya nggak apa-apa, aku datang tuh nggak pernah loh disiapin ini. Ini aku yang pesen. Ini dia yang pesen sendiri. Iya, ini kita yang bertamu, kita yang pesen. Iya nggak apa-apa, bagus lah. Bulu mata. Kita makan bakso. Aku udah makan. Udah makan duluan ya. Endol nggak? Anakku, mana dia? Hei! Jain! Baru bangun langsung mau baca buku. Apa? Sama Mommy? Sama Mommy? Tadi masih lu apa? Kangen. Masih loh, kasihan. Tapi udahnya merasa berdosa. Siapa beli sitem? Apa? Nggak mungkin dia ada inisiatif, yakin? Orang aku dulu, nah, aku lapar. Ini makanan apa? Bumi lihat ngomel gini terus. Aku mau gojek, untung inisiatif dia, yaudah deh aku gojekin. Tapi bukan dia juga, orang kaca yang gojek. Ya udah sih, karena... Emang gitu, Zai. Belain aku, belain please. Jangan lupa, aku nelfon dua kali. Sore-sore makan, siomay. Tumpah weh. Aku bisa bawain langsung sama abang siomay dan neneng siomay. Enak banget ini bang siomay, mantap kan? Langsung dari Bekasi. Dari mana? Bekasi, mantap. Aduh siang bolong berenang, tapi nggak panas sih di sini ya. Ada. Mama gigi? Iya. Hangat? Hangat. Babynya mana babynya? Ini. Ada di perut mama gigi ya? Ada. Ada. Babynya girl apa boy? Boy. Boy. Ya. Kalau Unai mau punya baby lagi? Lagi. Mau. Lagi. Bilang, "Mami, Mommy." Bilang, "Mami. Mau punya adik lagi." Lagi. 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 Itu kan babynya ada di. Unai giginya mana giginya? Giginya mana? Ompong. Ada berapa giginya? 1, 2. Berhitung dulu mama gigi. Junai udah bisa berhitung loh. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya kan ngambil. Ada senangnya dan terus. Cuman pitak doang. Kecuali yang mau cuma pitak doang. Jadi kan senang enggak? Bunda. Iya, lo dibeliin bunda. Fotoin sama orang bunda. Iya, tuh baru ini lagi. Ini lagi dandan nih. Dibeliin dandan baru sama bunda. Biar dia kalau sambil membersihin sih. Iya. Oh iya. Mami pakein bedak enggak, Mommy? Sampai nunggu tumbuh kan kalau dibuat tak. Iya, satu. Bilang apa ke bunda? Sini sini. Ada berapa giginya? 1, 2.
Berhitung dulu mama. Gina udah bisa berhitung loh. Gimana? Coba hitung. 1 2 3 Udah pada nonton talk show-nya DMMX belum? Yang kemarin sempat gempar banget tanggal 10 September itu loh, inget gak? Ternyata melalui aplikasi Pojok Bayar untuk meningkatkan daya saing toko kelontong itu telah menjadi pahlawan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Makanya itu sehingga menjadikan toko kelontong terbesar dan mendapatkan rekor MURI guys. Itu dia. Oh. Oke guys, katanya ada yang dibeliin rumah sama gua. Siapa yang dibeliin rumah sama gua? Siapa, ayo? Swipe up guys. Swipe up. Oke guys, ini dari Daily Box. Kita dapat sesuatu nih. Kita unboxing ya. Apa isinya? Ternyata ada notes, ada banyak banget, keren banget guys. Makasih banyak. Ada buat teh, ada the black box-nya, ada sendok, ada garpu, ada apa nih? Buka, wih, keren-keren. Thank you ya, Daily Box. Hai guys, jangan lupa untuk kalian ikutan challenge serba dekat dari GrabMart. Caranya gimana? Caranya gampang banget nih, tinggal post dan juga ceritain untungnya belanja dari toko terdekat kamu lewat GrabMart. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung swipe. Same thing. Terus si Samson ya? Gue tuh udah berusaha sebab kenapa nih? Tapi kok kayaknya malah dibikin ribet mulu. Bisanya ngepush doang. Gak mikir kondisi yang lagi kayak gini. Ya kasih kompensasi kek, kasih subsidi kek. Capek jadinya. Kok itu? Siapa itu? Siapa Samson? Iya maksudnya siapa dia ngomong gitu? Kamu kali, kamu parah banget loh. Hah? Sampai di IG story kayak gitu. Kamu ngapain gak pernah kasih kompensasi? Dia mah suka lebay kali. Orang aku gak pernah kayak begitu. Tapi kan sayang postingan kayak gini ambigu, nanti kamu dikira loh. Nanti orang tuh mikirnya komplain ke kamu. Tahu gak? Ya aku juga gak tahu sayang kenapa kayak begitu sih Sen-sen deh. Kamu mendingan padahal aja Sen-sen deh. San! Lu ngapain lu pakai IG story? Lu kalau ada apa-apa ngomong aja langsung. Gak usah sosok nyindir-nyindir, lu jadi ambigu. Kompensasi apa? Emang gua pernah ngapain? Ada emang hak yang belum lu terima? Hah? Lu ngapain bikin-bikin IG story kayak begitu? Itu gak usah pura-pura. Coba kasih, Ceng. Nih,